yang bersepeda di lapangan. Jadi ya Ramadan, ahlan wa sahlan, marhaban ya Ramadan. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Adik-adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini adik-adik berkumpul di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
lewat ya. Lewat. Yeah.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian untuk susunan pemerintahan, wabil khusus yang mewakili Kepala Desa Sukaraya, Bapak Nur Halimin dan Bapak Ustadz Sahroni, semoga mereka pun berhikmat melayani warga di Desa Sukaraya Indah. Segala nikmat yang telah diberikannya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur yang panjang. Seperti harapan kita, semoga kita diberkahi di bulan ini dan disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Salawat dan salam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'ana khalaqa al-insana wa 'allamahu al-bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kesempatan sore hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di tempat ini, dan mudah-mudahan kumpul dan hadirnya kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian, bapak dan ibu yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, izinkan saya mewakili daripada kepanitiaan mengucapkan selamat datang. Selamat datang kepada seluruh kontingen yang sudah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita bergembira, mudah-mudahan kita senang dengan acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadana sahrus syami lil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami taati,
guru kita bersama Haji Ustadz Abdullah bin Abdurrahman yang kami hormati. Alhamdulillah dengan adanya hadirnya Forsami, Forum Silaturahmi Musola Masjid yang notabene saat ini sekarang bahagia, artinya kami di sini adalah menjembatani dari musola masjid yang ada di Karang Bahagia, wabil khusus yang ada di Sukaraya ataupun di luar desa Sukaraya. Alhamdulillah kita bisa menjembatani. Tapi beliau rumahnya dihantam oleh tsunami, tempat tinggalnya tidak ada, rumahnya dia dihantam sama banjir, rumah dia tidak ada. Makanya patut kita bersyukur kepada Allah, di perumahan Sukaraya Indah ini kita mempunyai tempat yang sangat indah dan sejuk. Amin. Dan selanjutnya insya Allah kami juga ada namanya atasan kami, bukan atasan yang kita punyai umat Islam, saudaraku semua. Baik, kalau tadi itu menggebu-gebu, artinya apa? Motivasi kita bahwasanya kita harus cinta kepada peninggalan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kami Forsan, kenapa kami menceritakan tentang Masjidil Aqsa saat ini? Kita ada namanya MPA, Masyarakat Peduli Al-Aqsa. Intinya untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Adib Tafadil Maskur. Kecuali yang enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi belum berhasil, belum rezekinya. Gak apa-apa ya Pak. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada siyama Ramadan ala ummati khairil bariyah. Ya. Sini sedikit lebih bebas. Pada acara sore hari ini dalam tarikh saya mau menyampaikan 3 hal. Berapa? Jadi ini paket hemat, Pak. Bu. Paket hemat itu 3 in 1. Maksudnya 3 kali ngundang, ini sekali ngundang nih. 3. Yang pertama tentang penggalan ayat yang pertama tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, yang di belakang ditutup dengan la'allakum tattaqun. Kita akan sedikit mengupas tentang itu. Oh, pengen tahu aja atau pengen tahu banget? Banget apa bingit? Bingit. Iman ada 63. Yang paling tinggi adalah La ilaha illallah. Ayo. La. Itu derajat iman yang paling tinggi. Iman yang paling menengah adalah menghormati tamu. Ikramu fid daif. Jadi kalau bapak-bapak itu menghormati tamu. Ngopi dulu kita, bro. Saya mulai was-was ini. Saya mau turun ini. Pertanggungjawabannya lebih lama karena setiap orang ada pertanggungjawaban. Bahkan baginda Rasul waktu di sana, waktu Isra dan Mi'raj, baginda Rasul melihat ada orang yang mulutnya.
Allah tambahkan fitnah orang yang terlalu banyak memfitnah, terlalu tidak ada, yaitu kesalahan satu sama lain kita saling maaf memaafkan. Mau enggak tuh? Kalau mau ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Para jamaah sekalian, itu apabila kita kumandangkan kalimat tauhid la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai aras. Aras itu akan bergoyang, tidak mau berhenti itu aras, sampai dikatakan oleh para malaikat, ya aras, uskut, berhentilah engkau. Si aras itu menjawab, saya tidak mau berhenti kecuali Allah Ta'ala maafkan, Allah Ta'ala ampuni orang yang mengucapkan kalimatu la ilaha illallah. Mari kita goyang itu aras agar Allah Ta'ala ampuni dosa kita sekalian. La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ramadan ya asarun siami, Ramadan ya asarun Ramadan, Ramadan ya asarun kiami. Kirikan duri di jalanan. Ambura. Mangga. Ayo mangga. Mangga mari. Action. Siap komandan. Wis. Yonos channel. Hidup buru. Siap. Malah
ada di filmnya. Ya siap, siap. Sukses, siap. Mantap. Mm-hmm.